Tapi jago kualitas. Bang Sam ini tidak Jakarta. Bang Sam ini murah. Selamat malam teman-teman rekan-rekan semua. Malam hari ini rekan-rekan Kober berkumpul untuk mempersembahkan sebuah sepeda baru yang dipersembahkan untuk seorang ibu. Ibu ini adalah seorang pedagang penjajah makanan yang berdagang di malam hari dari jam sekitar jam 8 hingga sampai jam 11 malam dan berusia sekitar 70 tahun, cukup 10 usianya. Dan sepeda yang dikayuh setiap hari dengan menjajakan makanan itu saat ini sering mengalami kerusakan ya, karena sudah dimakan usia dan sudah usang, sehingga kita teman-teman Kober tersentuh untuk berupaya menggantikan dengan sepeda yang baru. Dan sepeda yang baru ini dananya dikumpulkan dari rekan-rekan Kober sendiri, anggota-anggota Kober dikumpulkan dari seluruh anggota, ada yang menyumbangkan 5.000, 10.000, 20.000 dan seterusnya, sehingga terkumpul sejumlah dana yang bisa digunakan untuk membelikan sepeda baru untuk seorang ibu ini. Dan kami rekan-rekan Kober, Kober adalah sebuah singkatan dari Cokro Bersatu. Apa itu Cokro? Cokro adalah sebuah kampung di Yogyakarta yang bernama Cokro Deningratan. Nah, Kober ini adalah suatu paguyuban atau perkumpulan yang mempunyai tujuan untuk sosial. Kita berupaya untuk memberikan silih atau berempati untuk membantu sesama yang membutuhkan. Kober sendiri di bahasa Jawa mempunyai arti satu empati, gerakan empati, gerakan peduli, gerakan yang sempat untuk memikirkan orang lain. Kober, ketika kita punya semangat Kober, maka kita punya semangat untuk terjun langsung peduli, mewujud nyatakan dalam tindakan sosial untuk sesama. Dan saat ini tiba saatnya sepeda baru yang kita sudah wujudkan akan kita sampaikan kepada Mbak Surip, dengan nanti kita akan unboxing, kita akan membuat suasana yang surprise buat Mbak Surip agar Mbak Surip bahagia di malam hari ini dan nantinya beliau bisa bekerja dengan sepeda yang baru, yang lebih pantas. Hidup Kober! Kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu, ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas, ibu. Bang Jururan iki kabeh ya, pokoknya semangat ya. Iki tanda kasih sayangnya, kondo-kondo kalian jenengan ya. Saya mbak. Kabeh berkah, penting ya. Ya.
Gue sepengah semangat. Eh, matur mas, daya mawon anak-anak. Kamu kasih di kasih mas. Jangan nangis mbak. Aku gak babang nangis. Babang nangis yang angel nangis. Tuh, plastiknya dibuka. Ini plastiknya dibuka ya. Ya, buka mbak. Buka. Mbak, ya mbak. Ini mbak. Saya buka sih mbak. Ini nek dodol ngene iki piye, Mbak? Ya nek apa aja ya susah. Nek dalem aja piye? Kamu lah. Ono sing kok gaduh ora, Mbak? Dalem aja. Dalem aja. Dalem iki kok aku siji, Mbak. Padang limo aku siji. Anak-anak anak kabeh. Oh, amin. Amin. Nek ana ya tak kandha mangan. Iya, amin amin matur nuwun, Mbak. Dadi daging nggih, Mbak. Yang penting seneng, Mbak. Penyemangat ya. Ya putih-putih lho Mbak. Sini Mbak, sini Mbak. Mbak. Aja dulu Mbak. Masuk kayak uang jalan kan. Heeh. Kayak ini Mbak. Jalan kan. Oh kayak ini kok tambah lagi. Tambah lagi. Belajar benar. Ya terus. Ya. Mbak. Kok itu pet terus bilang ke sini. Pet mau. Orang anak yo kok itu pet. Ya, itu sami-sami. Ayo Mbak dhewe. Sami-sami Mbak. Kok itu pet, kok itu pet. Belum ngerasa pikirku pun melayang.
Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Saling tolong menolong bisa menjadi dukungan untuk membantu sesama. Dengan membangun sikap saling tolong menolong, pekerjaan sulit apapun akan bisa terselesaikan. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Percayalah, Tuhan akan membalas kebaikanmu dengan yang lebihnya. Dalam hidup ini, jika kamu tak mau membantu sesama, maka kau bukan benar-benar hidup. Kamu hanya bernapas. Seorang manusia biasa, tapi mempunyai hati luar biasa ketika dia bisa menolong orang lain. Tolong menolong akan semakin menguatkan persaudaraan dan menghadirkan rasa kasih sayang di antara sesama. Jangan biarkan kesulitan menyelimuti saudaramu. Jangan relakan keegoan bersemayam di hatimu. Buang, singkirkan rasa ego itu. Mari kita bersama-sama dalam menghadapi tantangan hidup ini. Mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang baik. Karena orang baik selalu dibedakan Tuhan, dimanapun dan kapanpun. Orang baik itu adalah orang yang tidak menginginkan apa-apa, justru selalu mengumpulkan orang lain.